Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Dimas. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe, karena nanti di 100.000 subscribe akan ada giveaway ikan koi cantik. Dan hari ini aku mau unboxing ikan koi slayer teman-teman. Ini ada 4 kantong ya, ini ukurannya 10-13 cm teman-teman. Nih, cakep-cakep banget. Nanti akan aku review ikannya dan akan aku sortir juga sekalian biar nanti pas waktu penjualannya lebih enak. Jadi sudah sortiran teman-teman. Jadi ini ada 250 ekor teman-teman totalnya ini. Dan nanti akan aku videoin, aku buka di bak ini teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini sudah saya buka. Ini 2 kantong ya. Jadi 2 kantong ini 1 bak. Ini berarti sekitar 125 ekoran ini. Nih ukurannya segini-gini nih teman-teman ya. Cakep banget ini, warna kuning teman-teman. Kuning sisik naga. Ini jenisnya masuk di jenis Kikoryu. Nih cakep banget. Kita cari lagi teman-teman. Airnya ini masih keruh banget ya, karena memang baru angkat. Ini nanti akan dikarantina terlebih dahulu. Nih teman-teman, ini ada yang warna orange kayak gini nih. Ini oh ya, ini ready di Shopee ya teman-teman. Kalian tinggal cari aja di Shopee, nama tokonya Kedai Koi Fish teman-teman. Ini paket untuk yang 10-13 cm. Di situ ada per paket ada 3 ekor, 5 ekor, paling banyak 10 ekor teman-teman. Tinggal kalian pilih saja mana yang mau kalian beli. Nih, ada banyak jenisnya teman-teman. Kita buka lagi ini, masih ada 2 kantong teman-teman. Nih, nanti akan aku taruh di akuarium sekitar 1 mingguan. Akuariumnya juga sudah siap, sudah ada pompa, aerator sama heater. Jaga-jaga barangkali nanti suhunya turun drastis ya. Nah, ini sudah aku taruh di akuarium teman-teman, masih ada 2 kantong lagi. Ini nanti akan aku buka juga. Nih, ini 1 akuarium. Oke teman-teman, jadi ini sudah 1 minggu lebih ya, karena kemarin baru aja ada acara wisuda 3 harian di Malang, jadi nggak sempat upload. Dan ini sekalian ikannya sudah lolos karantina dan sudah aku sortir teman-teman. Nah ini sudah dapat sortirannya dari 250 ekor. Ini nggak tahu ya dapat berapa sortirannya. Ini sambil aku hitung nih. Dapat cakep-cakep nih teman-teman. Warnanya juga bervariasi, ada yang kuning, orange, putih. Ada yang warnanya juga dominan di orange juga. Ada jenis benigoy. Untuk jenisnya ada 4 jenis ini sepertinya teman-teman. Ada benigoy, ada kikoryu, kemudian ada jenis kabuto, sama ada jenis platinum. Cuma platinumnya ini cuma ada 1 ekor saja teman-teman. Mungkin di minggu depan lagi baru ada stok platinum cakep-cakep ya. Ini agak spoiler sedikit, jadi minggu depan itu ada platinum slayer gondrong-gondrong teman-teman ya, ready, bakal ready di Shopee. Nah ini ukurannya 10-13 cm, rata di 13 sentian. Dan ini bisa pembeliannya bisa melalui Shopee teman-teman. Di Shopee itu sudah aku buatin untuk per paket, ada paket 3 ekor, paket 5 ekor, sama ada paket 10 ekor. Jadi paling banyak itu ada paket 10 ekor ya. Kemarin pas waktu ikan datang itu 2 hari setelah ikan datang, sempat kirim ke daerah Madura di Sumenep 10 ekor dan alhamdulillah nyampe dalam waktu 1 hari saja via Shopee teman-teman. Biasanya di Sumenep di daerah Madura itu 2 harian, tapi kemarin itu 1 hari sudah nyampe dan alhamdulillah ikan sehat semua teman-teman. Nih ikannya ini cakep nih, ada 3 warna ya tadi ya, ada orange, putih, sama hitam. Cakep banget tadi teman-teman ya. Ini yang sortiran habis ini akan aku videoin yang enggak sortiran ya, maksud saya yang biasa. Ini kan yang sortiran nih. Ini dapat berapa ya, ini tinggal 4 ekor. Ada
40 ekor teman-teman ya. Jadi ini untuk yang sortirannya ini ada 40 ekor. Yang sortirannya ini ada 40 ekor. Jadi untuk yang enggak sortiran itu ada 210 ekor. Yang pastinya nanti harganya berbeda teman-teman, antara yang sortiran ini dengan yang enggak sortiran ya. Jadi nanti pasti harganya akan berbeda. Nih, ini yang sortiran. Jadi aku tunjukin yang sortirannya terlebih dahulu. Ini ada 40 ekor nih. Ini ada jenis kabuto. Nih. Dia berhikari. Jadi di ujung-ujung siripnya itu ada warna putihnya. Itu namanya hikari, teman-teman. Nih, tadi yang 3 warna, teman-teman. Ini juga berhikari. Ini ada jenis kikoryu. Ini juga kikoryu sisik naga. Ini kebanyakan rata-rata sih sisik naga ya. Rata-rata sisik naga. Nih, kalau kalian berminat, kalian bisa menghubungi nomor WA saya ya. Jadi chat saja, chat only. Jadi tidak menerima telepon karena banyak banget masih, padahal sudah aku bilang berkali-kali di video, chat saja. Jadi masih banyak banget yang telepon. Bahkan malam-malam jam di atas jam 12 malam itu pernah sampai jam 1, jam 2 itu ditelepon teman-teman, dan itu kan sangat mengganggu ya. Jadi alangkah baiknya chat saja teman-teman ya. Kemudian, nah ini untuk yang enggak sortirannya ini masih banyak. Ini nanti akan aku taruh di bak teman-teman biar kelihatan lebih jelas lagi ya. Soalnya kalau ditaruh di akuarium kayak gini nih agak kurang jelas sih. Nih. Yang biasa, jadi yang enggak sortiran. Ready juga nanti di Shopee. Kalian tinggal pilih saja suka yang mana. Dan ini dia kucing-kucingku teman-teman ya. Nih. Ini umurnya 3 bulan teman-teman. Dia juga, mereka punya channel YouTube namanya Mija Moja. Subscribe-nya 700-an kayaknya, 600 apa 700 gitu teman-teman. Jadi mereka juga punya channel YouTube teman-teman. Ini emaknya teman-teman. Nah ini untuk yang enggak sortirannya teman-teman ya. Jadi ini aku ambil sebagian aja. Jadi enggak mungkin kan aku taruh 210 ekor di satu bak. Ini mungkin sekitar 50 ekoran lah ya, 50 ekor kurang ya. Nih kayak gini, ini kira-kira yang enggak sortirannya. Dan ini harganya pastinya lebih murah jika dibandingkan dengan video yang sebelumnya teman-teman. Ini aku juga ada ikan pancawarna ya, komet pancawarna. Nih, ini masih cakep-cakep teman-teman. Apalagi yang jenis benigoy-nya ini nih. Ini ada jenis benigoy berhikari juga, ukuran 13 cm. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. See you next time.